Pemerintah Kota Gorontalo menyalurkan bantuan kepada keluarga korban tenggelam di Pantai Pohe, Gorontalo. Bantuan itu berupa beras, popok, telur, mie instan, hingga pakaian bekas. Wali Kota Gorontalo mengaku sangat prihatin atas kejadian yang menimpa bocah bernama Muhammad Nuzrul Lamuyu itu. Bocah laki-laki berusia 12 tahun tersebut sebelumnya terseret ombak di Pantai Pohe hingga meregang nyawa. Pada kesempatan itu, Martin sempat berbincang dengan orang tua korban. Melihat ibu korban juga memiliki bayi, hati Wali Kota Gorontalo tergerak untuk menggelontorkan sejumlah uang guna kebutuhan keluarga Nuzrul. Martin berharap peristiwa tersebut agar dijadikan pelajaran bagi seluruh warga Gorontalo, khususnya warga yang bermukim di pesisir pantai. Mengimbau agar masyarakat setempat senantiasa mengawasi anak-anak mereka. Dari pemerintah kota sebagai bentuk rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang sangat mendalam juga bisa berbagi berupa bantuan bahan-bahan makanan, pakaian, dan juga untuk bayi karena ibu juga punya anak bayi. Dan juga berupa bentuk uang tunai untuk meringankan beban daripada keluarga yang tertimpa musibah ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.